guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ke sosial media yang kalian punya dan jadikan channel ini menjadi channel kesayangan kalian tentunya. Dan di sini aku bakalan review produk yang bagus banget katanya untuk mencabut komedo sampai ke akar. Dan kalian bisa lihat ini komedo aku lagi banyak-banyaknya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Jadi di dalam kotak serocing ini dia ada 3 step. Jadi udah dibuat 3 step gini. Aku beli yang sharing jarnya nih. Jadi ada step yang pertama, ada step kedua, dan step ketiga. Jadi dia udah ada step by stepnya. Dan di sini aku mau pakai step yang pertama dulu. Untuk step yang pertama. Dan ini dia dari fat liquid yang bagus banget untuk membuka pori-pori. Tapi sebelum kita pengaplikasiannya ini ke hidung, karena aku mau ngilangin komedonya di daerah hidung karena banyak banget, aku pemakaian air hangat dulu. Hangat, terus aku pakai handuk. Dan itu untuk membuka pori-pori. Setelah itu aku baru pemakaian step pertamanya ini. Itu kita ambil kapas wajah, teteskan step pertama ini ke kapas wajah. Oke, ini aku udah aplikasikan step pertama. Ini kita tunggu selama 3 sampai 5 menitan supaya dia lebih membuka pori-pori. Karena fungsi dari step pertama ini nih, atau dry fat liquid ini, dia lebih untuk membuka pori-pori di hidung kita supaya nanti komedonya itu benar-benar langsung keangkat sampai ke akar. Nih guys, aku udah tunggu sekitar 3 menitan dan aku buka. Ini jadi pori-porinya udah kebuka dan kita bakalan aplikasikan untuk step keduanya. Oke, setelah step pertama dia membuka pori-pori, di sini aku pemakaian untuk step keduanya. Ini white nose mask. Jadi ini adalah maskernya. Baru kita aplikasikan. Dibentuk dari white nose-nya seperti ini dan kita bakalan aplikasikan ke hidung. Oke, setelah itu baru kita pengaplikasian step keduanya pakai white maskernya. Kita aplikasikan pakai tangan aja. Wow, dia ini kayak lem. Kayaknya aku udah banyak banget pakainya dan ini bakalan kita tunggu selama 10-15 menit. Guys, ini udah kering. Jadi kalau udah kering itu dia nggak nempel di tangan lagi, tapi kalau misalnya dia belum kering, dia bakalan nempel di tangan. Dan ini kita bakalan buka. Dilihat komedonya lumayan efektif ngangkat komedo. Nah, kalau misalnya kalian penggunaan secara maksimal baru dia benar-benar keangkat. Jadi aku baru sekali pemakaian aja dia udah benar-benar terangkat nih. Nih guys, aku udah siap cabut komedonya dan hidung jadi memerah karena pas cabutnya itu perih. Tapi jadi lebih lega juga karena ada beberapa komedo yang tercabut dan ini kondisi hidung jadinya lebih halus. Biasanya kan kalau misalnya ada komedo kan dia ada kerikil-kerikilnya, kalau ini enggak sih, dia lebih halus.
Terus kita lanjut untuk step pemakaian yang ketiga. Untuk step pemakaian ketiga, ini ada Shrimp Porous Essence. Ini dia membantu untuk menutup pori-pori. Jadi tadi kita step pertama itu berfungsi untuk membuka pori-pori. Sekarang untuk step terakhir, dia lebih untuk menutup pori-pori. Oke guys, untuk step yang terakhir, ini seharusnya pakai kapas wajah, cuma rasaku lebih maksimal kalau misalnya ditetesin gini aja. Jadi dia membantu menutup pori-pori. Baru kita blend aja pakai tangan. Yalah, saking dia ketariknya itu muka kita sampai memerah. Caranya gampang banget kan? Jadi ini nanti kalau misalnya kita tunggu 10 menitan, dia langsung nutup pori-porinya. Jadi buat kalian, menurut aku untuk serocing untuk komedo ini benar-benar bagus banget. Cuma sayangnya kalau misalnya kulit kita itu cenderung sensitif, seperti aku tipe kulit yang cenderung sensitif, kalau misalnya ditarik itu dia langsung memerah gini. Nih, jadi dia lebih, karena dia benar-benar kayak lem ya, jatuhnya ini kan kayak lem nih. Untuk yang white masknya, untuk nariknya itu kan dia lebih kayak lem, jadi lebih iritasi gitu kalau misalnya untuk kulit wajah yang cenderung sensitif. Tapi kalau untuk memaksimalkan komedo yang terangkat sampai ke akar, itu benar-benar bagus banget untuk serocing by Black Hearts ini, karena dia benar-benar langsung terangkat sampai ke akarnya dan benar-benar nampak komedo yang diangkat. Dan aku rekomendasikan kalian kalau misalnya untuk kulit wajah yang cenderung sensitif, itu tergantung kalian lagi ya mau mencoba atau enggaknya. Tapi menurut aku ini benar-benar bagus banget untuk ngangkat komedo. Tapi biasanya kalau misalnya kulit wajah yang udah sensitif seperti aku, kalau udah diletakin step 3 ini, nanti paling agak besoknya atau 2 hari lagi itu kemerahannya udah mulai hilang gitu. Tapi kalau untuk komedonya ini benar-benar bagus banget. Yuk kalian stay tune terus video-video terbaru, dan jangan lupa subscribe-nya dan jadikan channel ini menjadi channel kesayangan kalian tentunya. Yuk langsung aja yang sudah cobain, buat dong di kolom komentar gimana. Oke, bye-bye.